Guys, seperti yang kembali lagi di video kali ini itu kita bakal main Guardian Tales ya. Jadi langsung aja di sini gua udah login untuk servernya. Mungkin kita bakal pindah ke Asia deh. Ya. Oke. Nah, kita buat dulu restart ya. Nah, oke, kita udah berada di server Asia dan kita sign in dulu. Oke, udah selesai, kita pindah ke World 1 mungkin ya. Nah, langsung aja kita start. Kita main tutorialnya sambil ngedownload data. Oke, sebuah intro. Kalau gua lihat dari trailernya sih dan untuk playstore-nya juga lumayan menarik sih untuk dimain gitu ya. Kalau ada World 1, World 2, World 3 berarti ini sistemnya kayak Minecraft gitu ya. Bisa online, bisa offline gitu. Oke, sebagai guardian. Dia kayak merintah pasukannya gitu loh. Oke, hari ini kita mempunyai apa tuh? New recruitment. New recruit, anak buah baru ya. Wow. Ini gua nih ya, mungkin maksudnya ya. Male Knight. Oke. Gua pilih ini. Karakter personality gua mungkin passionate aja tuh. Namanya kita masukin confirm. Oke, ini gua. Selamat datang, Kid. Terima kasih. Wah. Kapten, kapten. Wow, ada objek gede yang tidak diketahui gitu ya dari langit. Promesia, siapa tuh? Kita ditembakin dong. Oke. Kita diselamatin oleh Pri. Oke. Wow, udah bisa dimainin. Kanan kiri, oh udah diatur sama emulatornya ya. Nice sekali. Ntar gue di sini mau ngecilin suara dulu. Oke, udah selesai. Gua coba ikutin jalannya dulu. Oh, ketutup sama muka gua. Kita ngikutin jalannya. Belum ada tombol untuk menyerang dan atau apapun ya. Kita masih level 1. Set injek. Woi, kebuka. Nah, kalau begini spasi. Oh, bisa dilempar. Udah, segitu aja. Terus kita kudu ngapain nih? Dapat pedang sword. Tutorial sword. Oke. Right button, klik kanan. Ada momon. Oh. Semoga saja harapan gua game ini tuh nggak ada autonya ya. Tapi kalau untuk PvP atau semacamnya yang gua lihat di trailer ya is okay lah gitu. Tapi kalau misalnya ada auto pun ya nggak masalah sih. Tapi cuma gamenya lebih berasa kalau misalnya kita mainin sendiri. Wih, bisa execution dari belakang otomatis. Kalau dia sistemnya party, keren sih kayaknya. Nah, harusnya gue eksekusi aja tadi. Oke, thank you. Sending a newbie. Kita disuruh, kita katanya newbie anjir. This is Bob. Captain Eva. Oh, dia masih bertarung. Quest complete, prolog. Oke, kita dapat tutorial seal, dapat tameng. Wih, keren. Kalau kita, oh,
kakak bisa alta apapun yang bisa kita interaksi lagi di sono. Jadi kita lewatin. Oke, inikah Eva? Ya enggak sih. Kid. Oke. Dari keenam prajurit tadi cuma gua doang yang selamat ya. Oke. Sure, kita bakal menolong Anda. Alright. Let's move. Mari kita bergerak. Weh. Knight Captain Eva, the leader of the Guardian. Oh, dia masuk party kita ya. Tapi kita yang paling depan ya. Oke, dia archer, jadi mainnya belakang ya. Eh, bukan archer deng, tapi magic. Dia pakai wand atau tongkat. Kita pakai pedang sama seal, keren banget ya. Sebuah komposisi yang mantap. Eh, ngapain anjir? Ini apa nih? Don't play with fire. Nah, kagak ngerti gua anjir. Kita lewat yang bisa dilewatin aja. Set. Eh, ada gambar rumah. Wow, Minotaur. Minotaur level 1 tapi dia masihnya. Wow. Kita sempat pusing tapi disadarin sama temennya. Oke. Okay. Darah si Eva cuma 24. Kita 117. Oh, gua harus menghindar. Oh, bisa ngedes ya. Oke, okay, nice. Kemana lagi nih kita? Masuk rumah? Bisakah? Oke. Okay. Ini ada di sebuah tempat lain lagi mungkin. Shelter. Kita bakal bertemu lagi di shelter. Shelter apa tuh? Mereka yang terakhir. Oh, ini kayak ratu kerajaan gitu ya. Little sis. Oke, okay. Oh kita udah sampai. Queen Camilia, oh Queen Eva, kau datang untuk menyelamatkan kami. Dan siapa Anda? Gua maksudnya. Guardian, stay back. Waduh, levelnya tanda tanya ya. 9999. Oh, tinggal si anak kecil ini doang yang selamat. Waduh, kasihan sekali anjir. Wow, sepertinya dia marah. Wey, kayak kesegel gitu ya. Nah, hidup. Nah, hidup. Oh. Ah, tapi si anak kecil ini langsung pingsan setelah dia ngeluarin kekuatannya ya. Unleash the power. Oke, kita harus pergi sekarang. Ini kesempatan yang bagus. Teleportasi. Semacam teleportasi. Oke, dibuat oleh Team Snake. Where are you go? Oh, kemana kita akan pergi? Kita udah ninggalin kerajaan lo ya. Jadi kita mesti kemana nih? Dikejar dong. Dia ngikutin kita. Di sini gua ditarik loh ya. Karena gua tidak punya sayap. Karena masih baru juga gua ya. Little Princess. Oh, bisa dimainin.
Ini tujuannya ngapain aja? Oke. Nah loh. Wow. Dia nge-lock Kapten Eva. Dan Camelia. Iya. Oke, Kemi. Kemi dan Eva. Kita tinggal bersama si putri kecil. Oh, itu dia untuk ceritanya. Menarik sekali untuk story-nya. Jadi kita terdampar sama anaknya dari princess. Oke, kita udah sampai di menu login. Attendance check. Baru hari pertama, dapat 40 stamina. Jangan display dulu. Oke. Mungkin kita ke bagian setting dulu. Mungkin kita setting-setting dulu ya. Oke. Frame rate-nya udah di normal. Oh, 30 fps dan yang normalnya 60 fps. Nice. Oke, kita bakal adventure satu kali dulu ya. Oke, satu kali main 15 stamina. Banyak juga ya. Kita punya berapa stamina sih? Nah, human. Oke. Jangan khawatir. Kita bakal baik-baik saja. Oke, kita bakal mencari Eva dan Kemi. Get them. Profit. Ayo bangun. Newbie. Kita adalah newbie. Witness me and Sertors. Oke. Lah. Anjir, dibabitin batu dong. Goblinnya marah. Ya, dikejar. Ayo bangun, bang. Oh, kita gerakin. Nice. Udah bisa main? Oh, dia masih kayak bingung gitu. Di sini ada sesuatu nih, gua perhatiin dari tadi. Okay. Iron seal, equip. Ini ada koin. Okay, nice. Ya, kayaknya sih kagak bisa auto ya. Atau mungkin belum kebuka aja. Kita nggak bisa didorong. Kita menuju Kemi dulu nih. Weh. Iya. Mana nih skillnya nih? Belum kebuka kali ya skillnya. Cuma bisa basic attack doang. Dih, loncat aja. Nah ini siapa? Dih, gua kira mau ngikutin gua. Oh, ini DPS. DPS, HP. Oke, oke. Berarti yang tadi gua salah lihat dong ya. Ini apa nih? Ini masukin ke sini. Oh, gitu. Boom, dia bakal kesamber. Oh, buat ngilangin batu ini. Aktifinnya ya. Ih, gua kira bakal kebakar, ternyata kagak. Oke, clear. Ini ngapain lagi nih? Bakar semua ini. Nah, dia ngikutin. Kita bertemu lagi. Nah, itu doang yang diomongin. Dapat apa nih, mall glove, sarung tangan glove. Kita ke kiri. Di apa ini? Wait, oh, kita dapat yang tadi. Nah ini goblinnya mati. Goblin tidak bakal mengerti, sama aja. Oh, nah halang. Kita terjebak. See?
Nah, di bawah. Danny. Waduh, kita diculik dong. Wow, 3 juta gold bounty. Kalau kita ngakuin dia princess bounty, tanya dulu aja lah. Pura-pura nggak tahu aja dulu. Kalau misalnya kita kasih tahu kalau dia adalah princess, ya mana mungkin percaya juga sih soalnya. Eh, ketutup. Nah, gua ditinggal. Tap, tap, tap. Oke. Wah, oh, percuma juga. Yang nolongin orang ini. Hey. Oh. Kirain dia mau pergi anjir. Kamail. What happening here? Oh, itu tidak baik. Oh, jalannya ketutup ya. Kita harus lewat jalan lain. Aku akan membantumu menyelamatkan teman. Baiklah. Langsung saja. Ah, ada goblin. Oke, teman kita tipenya rank. Clear. Kita masuk. Oh, ternyata begitulah kok bintangnya satu. Emang questnya apa aja supaya bintang 3? Kita disuruh ngapain? Add XP. Pakai. Oh ini pakai diamond ya. Sampai level 2 nih biasanya. Nice. Tutup. Complete. Claim, complete lagi. Oh, ini semacam misi pemula. Supaya dia bintang 3, emangnya apa sih? Masih tanda tanya dong ya. Baiklah guys, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita bakal lanjut lagi di next video, tapi ya, sedikit review dari gua di sini. Terima kasih juga kalau misalnya kalian udah nyaranin gua main game ini. Dan ini menurut gua bagus banget untuk gamenya, menarik. Di sini sih sebenarnya dari awal gue mau coba untuk nge-skip story-nya aja dan main gameplay-nya aja, tapi berhubung dengan gameplay-nya dan story-nya masuk, jadi gue mainin kedua-duanya ya. Baiklah, untuk kedepannya ini bagus banget untuk dijadiin konten di video gue, di channel gue maksud gue. Baiklah, dan untuk video kali ini selesai. Bye.